warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس معه إله غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا. Guru kita bersama Abu Dr. Andes Haji Ghazali beserta Umi Hajjah Khadijah mata'ana Allahu bituli hayatihima wa nafa'ana bi'ulumihima. Beserta salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap keluarga besar, para masyayikh, para alim ulama, tuan-tuan guru di dayah, di pondok pesantren Darul Muta'allimin yang luar biasa. Pondok ini sudah berdiri sejak tahun 1962. Berarti alumninya luar biasa. Sudah ribuan orang menjadi bintang-bintang yang menerangi jalan di kegelapan malam. Semoga tuan-tuan guru kita, para asatidzah kita, masyayikh kita senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam juga saya sampaikan kepada segenap tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat setempat, aparatur pemerintahan, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Hari ini kita sama-sama memperingati sebuah peristiwa besar, yakni di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra dan Al-Mi'raj ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Artinya peristiwa ini benar-benar ada. Siapa yang tidak mempercayai peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj, artinya dia tidak percaya dengan Al-Qur'an. Siapa yang tidak percaya dengan Al-Quran, maka dia tidak percaya dengan Allah. Siapa yang tidak percaya dengan Allah, berarti dia kafir. Innahu huwas sami'ul basir. Allah katakan, Subhanalladzi asra, maha suci dia yang mana telah menjalankan bi'abdihi, yaitu hambanya, lailan di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa, alladhi barakna haulahu, yang mana telah kami berikan keberkahan di sekeliling masjidil aqsa tersebut, linuriyahu min ayatina, ini perjalanan untuk kami perlihatkan kepada beliau Rasul tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bapak ibu sekalian, ayat ini luar biasa, mau dilihat dari dimensi apa saja bisa. Yang ingin saya bahas sedikit dari ayat ini adalah berkaitan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladhi barakna haulahu. Saudara sekalian,
Kenapa perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Ini adalah catatan sejarah di mana umat beragama tidak boleh melupakan peranan Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa adalah masjid kiblat seluruh para nabi. Dikatakan Mabrokul Anbiya, tempat singgah, tempat tinggal para nabi. Ada nabi yang lahir di situ, ada nabi yang singgah di situ, ada nabi yang wafat di situ, tapi seluruh nabi wajib datang ke Masjidil Aqsa. Tidak terkecualinya nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus datang ke Masjidil Aqsa seperti nabi-nabi yang lain. Sahabat Nabi bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali diletakkan di muka bumi? Nabi menjawab, "Al Masjidul Haram." Masjid Al-Haram di Mekah itu masjid pertama. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, "Qultu tsumma ay?" Abu Dzar berkata, "Aku bertanya, masjidnya apa lagi setelah Masjidil Haram?" Nabi Muhammad menjawab, "Al-Masjidul Aqsa." Masjidul Aqsa masjid kedua. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, berapa jaraknya antara pembangunan Masjidil Aqsa, antara pembangunan Masjidil Haram dengan pembangunan Masjidil Aqsa, berapa jaraknya? Nabi Muhammad menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Setelah 40 tahun dibangun Masjidil Haram, lalu dibangunlah Masjid Al-Aqsa 40 tahun berikutnya. Saudara sekalian, mari kita lihat. Luar biasa. Para ulama berbeda pendapat siapa yang membangun Masjidil Haram pertama kali. Ada yang mengatakan yang membangun Masjidil Haram pertama kali adalah para malaikat, karena sebutannya wudi'a, diletakkan, bukan dibangun. Maka yang meletakkannya melibatkan para malaikat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkah. Sesungguhnya rumah Allah pertama yang diletakkan di muka bumi untuk manusia adalah yang terdapat di Bakkah, yaitu di Mekkah. Diletakkan. Pendapat yang kedua adalah Nabi Adam yang membangunnya. Kenapa demikian? Karena Nabi Adam orang pertama kali yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mematok batasan tanah haram. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah pergi ke Mekah nanti melihat ada tanah haram. Ibu masuk ke tanah haram, yang berlaku adalah hukum di tanah haram. Siapa orang melakukan kebaikan di tanah haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Siapa orang melakukan kemaksiatan di tanah haram, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang mematok batasan tanah haram adalah Nabi Adam alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
tapi yang paling kuat adalah Nabi Adam yang pertama kali membangun Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Adapun Nabi Ibrahim, dia adalah membangun ulang, membangun fondasi yang sudah pernah ada. Maka sudah hancur, rumah itu sudah hancur, lalu Nabi Ibrahim membangun ulang dari fondasinya. Nah, jadi bukan awal pertama kali dia bangun, tapi yang pertama kali bangun, yang pendapat yang paling kuat di kalangan ulama adalah Nabi Adam yang pertama kali. Setelah pembangunan Masjidil Haram, 40 tahun berikutnya Nabi Adam diperintah juga oleh Allah untuk membangun Masjidil Aqsa. Saudara sekalian, ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya Masjidil Aqsa ini berbeda dengan masjid yang ada selain itu. Berbeda dengan Masjid Al-Mujahidin, Masjid Al-Muttaqin. Itu masjid-masjid yang buat manusia, yang meletakkan manusia, yang menentukan namanya manusia. Tapi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang meletakkannya dan menempatkannya dan memberikan namanya adalah Allah Subhanahu. Langsung Allah, ini adalah Masjidil Haram, ini adalah Masjidil Aqsa. Saudara sekalian, berarti dua tempat ini adalah titipan Allah untuk kita umat Islam. Makanya Allah sebut minal masjid al-haram ilal masjid al-aqsa. Tempat ini, dua tempat ini adalah masjid. Artinya kalau disebut masjid, dia adalah tempat ibadah milik umat Islam. Milik umat Islam. Orang Kristen rumah ibadahnya, orang Nasrani rumah ibadahnya nggak pernah disebut masjid. Disebutnya apa? Kanisah. Bahasa kitanya gereja. Orang Yahudi tempat ibadahnya nggak dibilang masjid. Dibilangnya ma'bad atau bahasa kitanya sinagog. Allah sebut ini tempat masjid, artinya dua tempat ini milik umat Islam. Makanya saudara sekalian, Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana umat Islam wajib pegang kuat-kuat dan jaga kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dua masjid tersebut. Tapi sekarang, maaf kata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang ini banyak umat Islam tidak peduli pada Masjidil Aqsa. Mereka perhatiannya hanya dua masjid saja, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Mereka kurang peduli dengan Masjidil Aqsa. Saudara, banyak umat Islam yang mengatakan bahwa kita fokusnya hanya Haramain saja, Mekah Madinah saja yang ada di Saudi Arabia. Dia lupa bahwasannya Nabi kasih wasiat, wasiat Nabi tiga. Saudara sekalian, apa Nabi katakan? La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, al masjidul haram wal masjidul aqsa wa masjidi hada. Nabi katakan la tushaddur rihalu, jangan kalian dorong orang-orang untuk berziarah ke masjid kecuali tiga. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah, wal Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Aqsa di Palestina, wa masjidi hada dan masjidku ini, tiga.
Ini kalau Nabi udah pesan sama kita, dorong orang-orang ziarah ke tiga masjid, ini tiga masjid milik kita sudah sekarang. Betul. Di dalam riwayat yang lain Nabi katakan Al-Masjidul Haram wa Masjidi hadza wal Masjidul Aqsa. Tetap pertama Masjidul Haram, kedua masjidku ini, yang ketiga Masjidul Aqsa. Tetap tiga. Umat Islam wajib perhatiannya pada tiga masjid ini. Kenapa? Masjidul Haram dan Masjid Al-Aqsa adalah kehormatan Allah. Kehormatan Allah. Masjid Nabawi, haram Rasul, kehormatan Nabi, kemuliaan Nabi. Makanya yang kita wajib menjaga kehormatan Allah, dan kita wajib menjaga kehormatan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, sekarang saya mau nanya, kira-kira kalau katakanlah ya, kalau misalnya Mekah Al-Mukarramah sebagai tanah suci, di Palestina itu Allah katakan Alladzi barokna haulahu, Masjidul Aqsa itu sekelilingnya telah kami berikan keberkahan. Yang mana yang Allah berikan keberkahan? Adalah Syam. Menurut para ahli tafsir, semua wilayah yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman, itulah yang Allah katakan Alladzi barokna haulahu, telah kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Kenapa? Karena seluruh para nabi pernah datang ke tempat itu. Bahkan dikatakan apa, saudara sekalian, ya, yang namanya Masjidil Aqsa ini bukan cuma berkah, tapi juga termasuk negeri yang suci. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran menerangkan keberkahan negeri Palestina, negeri Syam. Alladzi barokna fihi, alladzi barokna alaihi. Itu juga termasuk ayat-ayat yang menerangkan negeri Syam, Palestina adalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang saya mau nanya, kalau Masjidil Haram di Mekah dirusak orang, kita wajib bela atau tidak? Wajib bela atau tidak? Sekarang kalau Masjid Nabawi di Madinah dirusak orang, kita wajib bela atau tidak? Kalau Masjidil Aqsa dirusak orang, kita wajib bela atau tidak? Sama wajib. Sama wajib. Ini beda, bukan seperti masjid-masjid biasa yang lain. Masjid ini masjid suci ya Allah, yang diletakkan di muka bumi untuk kita. Oi, karena itu kita wajib, sama seperti kota suci Mekah, kalau diserang orang kita wajib bela. Kenapa? Karena kota suci Mekah milik umat Islam seluruh dunia, bukan milik orang Saudi saja, saudara. Betul apa tidak? Madinah Al-Munawwarah dirusak orang, wajib kita membela. Kenapa? Itu kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kalau Palestina dijajah oleh Yahudi Israel, wajib kita membelanya di atas kewajiban kita membela seperti tanah air kita dijajah sama Belanda dulu. Di sana lebih wajib untuk kita bela. Kenapa? Kehormatan Allah, tanah sucinya Allah. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita nih sekarang nih, Masjidil Aqsa sekarang sedang dirusak oleh orang-orang Yahudi penjajahnya. Apa yang mereka lakukan di Masjidil Aqsa sekarang ini? Sedang digali di bawahnya, di bawah Masjidil Aqsa digali lubang-lubang, ada yang 2 meter, ada yang sepanjang panggung ini. Di bawah kalau dibor itu di atas kedengeran, lagi ngebor di bawah.
jumlah kalian? Ada sekarang yang saya dengar terakhir, kalian yang ada di bawah Masjidil Aqsa terdapat 64 kalian. Ada yang 2 meteran, ada yang 6 meter, ada yang sepanjang panggung ini. Ada 64. Itu kira-kira 64 lubang di bawah. Maksudnya mau buat apa tuh? Mau ngapain? Mau diapain di masjid? Kalau di bawah dibikin lubang-lubang, artinya kan mau dirubuhkan, betul tidak? Tinggal tunggu gempa bumi, karena Palestina ini sering gempa. Begitu sudah banyak lubang, ada gempa bumi, hancur dia. Maka itulah kehancurannya. Tapi orang Israel, apa alasannya bikin galian di bawah? Nah, ini biar para santri tahu, dan umat Islam biar tahu yang ada di sini. Alasannya orang Yahudi bikin cerita. Dia bikin cerita baru, dia bilang apa? Di bawah Masjid Al-Aqsa terdapat Haikal Sulaiman. Tempat ratapan Nabi Sulaiman ada di bawah Masjidil Aqsa. Mereka mengklaim itu milik nenek moyang mereka, hak mereka, mereka mau ambil. Makanya dia gali, dia cari. Padahal sepakat para ahli sejarah, tidak pernah ada riwayat Nabi Sulaiman pernah bangun Haikal di bawah Masjid Al-Aqsa, nggak pernah ada. Cuman dia ngarang-ngarang cerita untuk bikin alasan. Sekarang galian-galian di bawah Masjid Al-Aqsa dibuat apa? Sudah dibuat gereja-gereja dan sinagog-sinagog untuk tempat peribadatan orang Nasrani dan Yahudi. Dia mengklaim Masjidil Aqsa bukan hanya milik orang Islam saja, ini milik umat beragama, termasuk Yahudi dan Nasrani punya hak terhadap tempat tersebut. Makanya sekarang Masjidil Aqsa dibagi-bagi sama mereka. Dari bawah bisa tembus langsung orang Yahudi bikin sesembahan kesesatan, kemusyrikan di bawah Masjidil Aqsa. Orang Nasrani turis-turis masuk dengan celana-celana pendeknya, lalu bawa khomer-khomer ke bawah Masjidil Aqsa. Itu Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu dari atas ke bawah sampai tembus ke langit yang ada di bawah, itu Masjidil Aqsa semua. Sekarang dinajiskan seperti itu, bagaimana umat Islam? Saya mau nanya, kira-kira kalau Masjidil Aqsa seperti ini, sekarang udah ada tembok-tembok yang gugur, yang rubuh. Gara-gara apa? Gara-gara di bawahnya udah dilakukan pengerusakan sampai tembok udah ada yang rubuh sekarang. Umat Islam mau bagaimana? Kita wajib bela atau tidak? Wajib bela atau tidak? Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara belanya Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa cara membelanya adalah, ini saya lihat di depannya, Palestina menanti bantuan kita. Artinya umat Islam wajib mendanai orang-orang Palestina di sana. Dalam rangka apa? Agar mereka bisa bertahan hidup di sana. Kirim uang ke sana. Yang enggak bisa kirim uang, kirim doa selalu. Berapapun uang yang Anda kirim ke sana, pasti Allah akan berikan keberkahannya. Kenapa? Karena itu Allah katakan negeri alladzi barakna haulahu. Pasti Allah kasih berkah. Doa kita, dukungan kita, kalau ada demo kita ikut. Uang kirim, uang kita ke sana. Untuk apa? Bisa mereka sambung hidup di sana, bisa makan, bisa beli obat, bisa bikin roket,
bisa bikin granat. Alhamdulillah saya sudah pernah pergi ke Gaza tahun 2009-2010 yang lalu saat perang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, sampai sana saya dapat cerita dari teman-teman kita di Gaza bahwasannya alhamdulillah anak-anak muda Gaza berhasil di rumahnya bikin roket, home industry, bikin roket dari dalam rumah meluncur ke Israel. Saat saya di sana bisa pergi itu roket terbang sampai 3 km. Tapi setiap waktu saya dengar perkembangan. Pak Ustaz sekarang udah 5 kilo. Tahun depannya saya dengar lagi Pak Ustaz sekarang udah 10 kilo. Tahun depannya lagi saya dengar Pak Ustaz sekarang udah 20 kilo. Sekarang ini sudah 70 kilo roket yang dari Gaza sampai ke Tel Aviv, pusat kota Israel. Jadi setiap kali Israel luncurkan roket bom ke Gaza, dia lempar roket satu tembus ke Tel Aviv. Makanya kalang kabut saat sekarang ini bagaimana kekuatan anak-anak muda bikin produksi roket bisa sampai 70 kilo jaraknya. Kalau dulu diketawain sama orang Israel, nggak sampai Israel, jatuh di negerinya sendiri itu roket. Sekarang percis sampai di pusat kota mereka, saudara sekalian. Ini yang akhirnya bikin Israel kalang kabut, masyarakat yang gak tenang tinggal di Israel, dan masyarakat Israel ingin segera kembali ke luar negeri, keluar dari Israel tersebut. Inilah waktunya Palestina sudah diambang kemerdekaan. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana dia bisa begitu? Dari bantuan umat Islam. Sekarang Israel menawarkan, siapa orang Palestina, Makdisiyin, orang-orang Baitul Maqdis yang di sekeliling Masjidil Aqsa yang mau menjual rumahnya, harganya 1 juta US dollar, 14 miliar satu rumah. Kira-kira 14 miliar gede atau kecil? Lalu dikasih bantuan kewarganegaraan, terserah mau tinggal di mana. Mau warga negara Amerika, Inggris, Indonesia, Israel akan bantu proses, lalu kasih uang 1 juta US dollar untuk modal dia. Beli rumah, beli tanah, beli apa saja silahkan. Tak ada satupun orang Palestina yang mau jual tanahnya. Kenapa? Karena mereka tahu kalau jual tanah ke Yahudi, nanti Yahudi lama-lama punya tanah, dia akan bangun apartemen yang tinggi sekali, masuk ribuan orang tinggal di atas tanah itu. Lalu kalau nanti ada pemilu, maka sudah pasti banyakkan mereka nanti populasinya daripada orang Islam. Akibatnya nanti apa? Mereka akan menguasai wilayah Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Dari sinilah peranan mereka sangat wajib untuk kita pertahankan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya di sana menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang-orang tua di sana mendidik anak-anak mereka agar cinta untuk mati syahid melawan penjajah Israel atas dasar membela tanah suci umat Islam, membela Masjid Al-Aqsa. Itu tujuannya untuk bela Masjidil Aqsa. Makanya sepulang saya dari Palestina, saya kasih laporan kepada Habib Rizik. Ya Habib, kita nggak perlu kirim relawan mujahidin ke sana, nggak perlu. Kenapa? Karena sampai anak-anak kecil
hasilnya di sana, mereka berbangga diri ingin jadi mujahidin. Orang tua di sana berebut memasukkan anak-anak mereka yang masih kecil-kecil dimasukkan ke kamp-kamp militer, latihan-latihan perang oleh kelompok-kelompok Hamas dan jihad Islam yang lainnya. Semangat mereka begitu tinggi dan mereka bangga jika punya anak ada yang mati syahid. Bangga luar biasa. Itu saya laporkan kepada Habib Rizik, ya Habib, kita enggak perlu kirim mujahidin dari Indonesia, tapi kita perlu kirim perbekalan mujahidin ke Palestina. Kirim aja dananya. Itulah rakyat Indonesia penting untuk kita ikut serta memerdekakan Palestina. Alhamdulillah. Saya mau kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.